Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Al Tutorial Joy. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 game Android grafik HD ukuran kecil yang bisa kalian coba. Nah, untuk videonya silakan kalian simak video berikut ini ya. Yang pertama ada Moto Fever HD. Di game ini kalian bakalan merasakan menaiki motor-motor yang keren yang mungkin selama ini menjadi impian belaka. Tak sekedar menaiki, kalian pun harus menyelesaikan misi-misi yang ada. Tentu saja, selama menyelesaikan misi, kalian bakalan dihadapkan kendaraan-kendaraan yang lain dan siap mengganggu Anda dalam menyelesaikan misi. Apalagi jika jumlah mobilnya semakin banyak, maka akan menjadi halang rintang yang memacu adrenalin kalian. Bahkan, kalian pun juga bisa nyungsep ketika nabrak mobilnya. Tapi tenang, bisa hidup lagi kok. Jadi kalian bisa ugal-ugalan. Dengan ukuran yang sangat kecil, game ini menyajikan grafik yang begitu aduhai. Mulai dari perkotaan, padang rumput, dan masih banyak lagi. Nah, gimana? Mantep banget bukan? Langsung aja gaskan mawon. Berikutnya ada Shadow Fight 3. Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa game ini merupakan game perkelahian. Berbeda dari game sebelah, di game ini bisa membuat karakter sendiri. Bisa memilih laki-laki atau perempuan. Lalu kalian juga bisa mengatur tipe wajah, gaya rambut, dan warna rambut. Dalam pertarungan, kalian dibebaskan bertarung dengan gaya awas saja yang sudah disediakan dalam game. Bahkan, ada juga mode shadow yang membuat kalian bertarung semakin kuat dan lincah. Ada juga atribut-atribut yang menambah defense ataupun damage yang cukup membantu pemain, seperti helm, pedang, dan zirah. Untuk menambahkan tingkat kesulitan, di sini kalian menghadapi beberapa karakter-karakter lain yang ada di dalam game ini, dan pastinya memiliki kemampuan khusus yang pastinya sangat luar biasa. Semakin jauh berpetualang dalam game ini, maka akan semakin sulit juga menghadapi musuh yang sangat kuat. Selanjutnya ada Jelly Drift. Buat kalian yang bosan dengan balapan mobil yang biasa, maka game ini bisa menjadi solusinya. Karena di game ini tidak sekedar balapan saja, melainkan kalian harus bisa drift layaknya film Fast and Furious. Selain itu ada dua mode dalam game ini, yaitu melawan musuh dan bertarung dengan waktu. Ada banyak sekali pilihan mobilnya, namun kalian harus unlock dengan cara menyelesaikan misi yang ada. Lintasan di game ini juga sangat menantang sekali loh, dan kalian benar-benar harus menguasai mobil yang kalian kendarai agar kalian tidak masuk sungai ataupun keluar lintasan. Game Android grafik HD ukuran kecil yang keempat ada Chinese Kung Fu 2. Lagi-lagi game perkelahian menjadi nominasinya. Di game ini, kalian diharuskan menuntaskan musuh-musuh yang ada dengan berbagai tingkat kesulitan. Selain itu, ada pula beberapa pilihan gerakan yang bisa kalian pencet untuk mengalahkan musuh. Bahkan, ada gerakan combo juga apabila kalian berhasil mengenai musuh tepat sasaran. Lalu, untuk menyelesaikan game Kung Fu yang satu ini, kalian diharuskan melawan musuh-musuh yang sudah disediakan pada stage-nya. Tentu saja, semakin lama, akan semakin sulit juga untuk melawannya. Secara visual, gameplay-nya juga cukup bagus dan cukup menghibur mata. Yang terakhir ada Zombie Hunter. Di game ini, kalian harus membasmi para zombie yang berada pada suatu wilayah. Selain itu, kalian dilengkapi dengan beberapa perlengkapan senjata yang membantu kalian dalam membasmi zombie. Mulai dari pedang, granat, shotgun, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, kalian juga harus update senjatanya agar bisa menghadapi zombie-zombie yang agak susah untuk dilawan. Nah, untuk mempermudah instant kill, kalian bisa menargetkan pada bagian kepala agar bisa headshot. Dan misi-misi yang ada di dalam game ini juga relatif gampang serta tidak membingungkan. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita coba.
Oke, jadi itu beberapa game yang saya rekomendasikan. Nah, semoga kalian suka dan senang dengan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.